Assalamualaikum dan selamat pagi satu Malaysia. Saya Siti Munir Abdul Aziz masih lagi berlintas langsung dengan suasana yang cukup indah sekali pagi ini di mana saya berlintas langsung di ruangan MIDF sempena dengan Minggu Amanah Saham Malaysia yang ke-17 yang berlangsung di Stadium Mini Tapah Perak ini. Dan program ini saudara akan berbaki dua hari saja lagi di mana pada 28 April nanti akan melabuhkan tirainya di mana apa kata datang beramai-ramai daripada 10 pagi hingga 10 malam nanti untuk merebut segala peluang yang ada di Minggu Saham Amanah Malaysia yang berlangsung di sini. Dan beberapa saudara turut bersama dengan saya pada hari ini merupakan pengarah urusan MIDF iaitu Datuk Omar Najib Abdullah. Jadi apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan penonton TV1 di sebalik MIDF ini sebenarnya Datuk. Okey, penubuhan MIDF ini unik sikit. Sebelum Malaysia merdeka, Bank Dunia telah melakukan kajian selidik untuk membantu negara yang baru nak mereka. Salah satu daripada recommendation yang dibuat oleh Bank Dunia, The World Bank, ialah untuk menubuhkan sebuah institusi seperti MIDF ini. Jadi MIDF dah 56 tahun lah umur dia ditubuhkan. Hasil kajian cukup matang sebenarnya Datuk kan. Dan kalau kita lihat kat sini Datuk, pelbagai program yang diisi untuk Minggu Saham Amanah bagi pihak MIDF sendiri. Jadi mungkin apa yang menariknya untuk pengunjung datang ke ruang MIDF pada hari ini? Oh, kalau untuk pengunjung-pengunjung, MIDF ada menawarkan banyak hadiah-hadiah. Kita mulakan hadiah utama kami iaitu sebuah motosikal Yamaha R25. Dan kami ada juga menawarkan sebanyak 10 buah motosikal Modinas dan 32 basikal lagi untuk pengunjung-pengunjung bertuah datang ke Minggu Saham Amanah Malaysia. Dan saya difahamkan pihak MIDF juga ada menyediakan perkhidmatan dan juga kemudahan untuk pengunjung hadir ke Minggu Amanah Saham kali ini. Jadi mungkin apa yang boleh Datuk kongsikan? Ya. Seperti tahun-tahun yang lalu, MIDF telah menawarkan perkhidmatan pengangkutan percuma untuk datang ke tapak pameran ini. Daripada bandar-bandar sekitar tapak seperti Kampar, Bidur, Ipoh dan juga Cameron Highlands ni. Jadi tidak ada sebab kenapa para pengunjung atau para penduduk tapak dan kawasan keliling tak dapat datang ke tapak pameran MSM. Untuk tempoh yang cukup lama sekali sebenarnya MIDF ditubuhkan. Jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton itu satu pada ini dari segi aspek tanggungjawab sosial korporat pihak MIDF sendiri. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton. Banyak aktiviti-aktiviti CSR yang kami lakukan. Kebanyakan aktiviti kami ini berdasarkan pada pendidikan. Jadi kami menganjurkan klinik UPSR untuk pelajar-pelajar. Di tapah ini kami telah mengadakan sebanyak sebuah klinik dua hari. Sebanyak 250 pelajar telah datang untuk dekat klinik UPSR kami. Kami juga telah melakukan aktiviti sosial yang lain seperti membina rumah untuk staf fakir dan miskin. Setakat ini MIDF telah membina 89 buah rumah. Dan insyaAllah pada tahun ini kami akan membina 10 buah rumah lagi untuk staf fakir. Kita juga telah disebabkan CSR kami berlandaskan pendidikan, kami telah buat tuition center untuk asnaf supaya mereka dapat mengkaji pelajaran mereka. Baik, terima kasih Datuk dan semoga terus maju jaya untuk pihak MIDF Datuk. Dan selepas itu dia penjelasan yang diberikan oleh pengarah urusan MIDF iaitu Datuk Muhammad Najib Abdullah. Dan berbaki dua hari saja lagi saudara, apa kata datang beramai-ramai ke Stadium Mini Tapah ini untuk sama-sama merebut peluang sebagaimana saya maklumkan sebelum ini sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia yang ke-17 yang berlangsung di sini. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini di sini, pastikan anda terus setia bersama dengan kami di TV1. Saya Siti Munir Abdul Aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Siti Murni yang berada di Stadium Mini Tapah seminggu ni ya. Memang ya, sentiasa penuh sarat dengan aktiviti. Sehingga 28 hari bulan ini, jadi kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan itu boleh kesempatan untuk menghadirkan diri di Minggu Saham Amanah Malaysia edisi 2016. Dan yang pasti ya, setiap kali Minggu Saham Amanah ini berlangsung ada jabatan bertuah. Ada yang dapat rumah, ada yang dapat kereta, ada yang dapat motosikal. Selamat berjaya kepada anda yang menghantarkan penyertaan.